rest area. Karena masih 2,5 jam lagi perjalanan ke Lake Tahoe, Michael mau ngerokok dan mau ke toilet juga. Kita di Lake Tahoe. Berdiri di situ. Ya udah, yuk. Olaf? Ini danau bukan tuh. Kayaknya iya. Gak apa, di sini aja. Ini udah airnya. Mana? Kita masih 1,5 jam lagi perjalanan nyampe ke Lake Tahoe. Tapi ini ada snow di sidewalks, udah terlihat walaupun cuman sisa-sisanya. Tuh masih banyak yang ada snow-nya. So happy. Nggak terlalu dingin. Sampai ke Reno. Reno itu penginapan kita ada di situ. Sekarang ke restroom dulu.
morning. Hari ini kita ada di Reno. Ini dekat Lake Tahoe. Kita nginep di sini karena di Lake Tahoe tuh dingin banget. Jadi kita memilih untuk nginep di sini sekitar 1 jam ke Lake Tahoe. Nanti hari ini kita akan main-main salju lagi di Lake Tahoe, akan ke ski resort. Dan di sini bagus banget langitnya. Sekarang jam 6:30. Langitnya kayak gini dari ketinggian lantai 25. Semoga kita bisa ketemu snowfall di Lake Tahoe. Bye-bye. Hi, we are here in Heavenly Mountain Resort. Kita akan cobain the gondola and nggak tahu ya kita bisa main ski apa enggak. Cuman kita akan lihat nanti kita bisa rental ski equipment kayak selancarnya atau boardnya. Sekarang kita mau makan dulu. Yay, udah datang makanannya. Kita pesen nachos. Pork nachos. And combo steak for two. Mac and cheese, bacon and fries. Aerial tramway coba ya nanti. Lu ingusan. Sana berarti. Bukan yang kemarin kan? Bukan. Si awas. Hanya ski doang ya. Hai, jadi gondolanya close. Kita mau cek dulu. Aduh, bagus nih ini Marriott-nya. Sepertinya kita tidak jodoh bermain salju. But there's still hope. Ada snowfall tonight. Jadi ini harusnya gondolanya, tapi due to the bad weather, they're closed. Tapi emang sekarang anginnya kenceng banget sih. Padahal udah happy mau naik cable car. Anginnya kenceng sih, dia goyang-goyang gitu. Tadi kita nanya kan kapan bukanya. Depends on the weather. Itu seru banget padahal sampai ujung situ tuh. Orang-orang ini nungguin sampai buka enggak ya? Gak ada lagi, this is the only one yang punya cable car.
Semoga di New York kita lihat snowfall lagi. Hai, karena hari ini kita nggak bisa lihat snowfall, jadi tadi sampai hotel kita langsung tidur. Terus sekarang jam 2 lewat dan ternyata ini snowfall. And it's our first time seeing snowfall. Ini lumayan deras banget sih. Dan minusnya minus 0 derajat Celsius. Yeay! Kita udah siapin semuanya loh. Enggak, aku gak pakai long john ini, cuman pakai piyama dalamnya. Ih, seru banget. Aduh, kena mata. Our first time snowfall. Dilihat orang sekarang udah 2:30 tapi orang masih mondar-mandir. Hari ini kita akan pindah ke Las Vegas. Hari terakhir di sini dan dingin banget karena tadi malam snowfall. Semoga jalannya nggak tertutup salju ya. Karena snowfallnya dikit doang juga sih tadi malam. Tapi lihat tuh mobilnya udah kayak ketimbun-timbun. Ini nih yang atasnya kayak udah tebel gitu. Semoga di perjalanan saljunya udah mencair. Yay!